Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke review channel atau review produk. Okey, untuk yang tidak tahu, channel ini adalah berkaitan dengan apa-apa review tentang apa-apa produk yang saya guna, kan? Saya guna dan saya rasa bagaimana berkesan atau tidak, bagaimana produk tu kan, produk apa, jenama apa, brand apa, skincare atau elektronik produk atau apa-apa produk. Makeup produk, tapi makeup produk saya tak makeup sangat kecuali saya pakai gincu sahaja atau lip matte atau lipstick atau lip gloss ke apa. Ha, okay. Okay, sebelum tu, yang belum subscribe silakan subscribe, yang dah subscribe terima kasih banyak-banyak dan jangan lupa untuk like, share dan yang penting sekali anda boleh komen apa-apa yang anda ingin tahu atau apa-apa anda ada cadangan untuk untuk beritahu. Okay, anda boleh komen di bawah. Okay, insyaAllah saya akan balas. Okay, untuk video kali ini adalah tentang produk Hada Labo itu. Overall tentang Hada Labo yang saya akan ulaskan tentang video-video sebelum ni yang telah saya buat mengenai Hada Labo. Okey, pada video kali ini saya akan tunjukkan semua produk Hada Labo yang telah saya guna dan untuk tahu kesan dia macam mana ke apa ke, anda boleh tengok pada video-video yang sebelum ini. Ini dua. Semua produk, 5-5 produk saya guna. Saya guna sejak tahun 2018. Okey. Sebelum saya ulaskan secara keseluruhan tentang produk ni, anda boleh tengok tentang video saya sebelum ni mengenai satu-satu produk yang telah saya bagi tahu bagaimana kesan dia, bagaimana perasa guna ke, harga dia ke. Okey, semua produk ni saya beli dekat Shopee. Okey, untuk pengetahuan korang, secara sejujurnya, apa-apa produk pun yang kita guna, kalau dalam masa kurang daripada seminggu tu dah ada kesan, anda perlu tahu produk tu mengandungi sangat banyak bahan kimia, tambahan mercury semua kan, produk yang terlarang yang KKM dah bagi tahu. Jadi korang kalau nak guna produk, pastikan produk tu beli dekat drugstore ke apa yang produk boleh dipercayai. Jangan semata-mata sebab produk tu viral, korang guna dan dalam masa 3 hari dah nampak kesan putih ke, kulit jadi kulit lebih cerah, kulit jadi putih, hilang jerawat, itu kena hati-hati lah kan. Okey, produk ni ini adalah produk yang antarabangsa lah kononnya, cek kan, produk dia punya produk antarabangsa, tinggi jugalah dia punya level kan, produk Jepun. Okey, untuk pengetahuan korang, saya suka produk apa-apa produk Jepun sebab saya suka tengok anime. Okey, selain itu untuk pengetahuan korang, produk Hada Labo ni dia jenis produk sejenis produk organik. Jadi mungkin kerana itu kesan dia agak lambat, tapi dia mempunyai kesan yang elok jugalah untuk wajah kita kan, dan tak mendatangkan apa-apa kesan lah, bad effect ke apa ke, kesan-kesan pinggan ke, tak ada. Setakat ni saya pakai dari 2018, tak ada apa-apa kesan. Dan untuk berkesan tu, untuk keberkesanan produk Hada Labo ni yang saya guna 5 jenis ni, saya secara sejujurnya saya boleh cakap memang makan masa dan 3 bulan ke atas tu kalau betul-betul konsisten memang akan nampak kesan dia. Jadi mungkin dah ada reviewer yang pernah bagi tahu dalam masa seminggu ke sebulan dah nampak kesan. Okey, itu adalah berdasarkan, mungkin berdasarkan pada jenis kulit, yang kulit orang tu macam mana, berdasarkan jenis darah pun ada kaitan juga kan. Okey, mungkin saya ni jenis yang berdarah O, mungkin lambat sikit kesan dia ke macam mana. Okey, tapi yang pasti pakai secara konsisten sejak dari 2018 saya beli dalam Shopee. Okey. Ini saya beli dalam Shopee. Daripada sejak 2018. Okey, harga mungkin sebelum ni saya beli agak mahal sikit, tapi mungkin sekarang dah harga dia dah semakin menurun. Okey, secara overall ya, overall secara okey, secara keseluruhannya yang saya boleh bagi tahu mengenai produk Hada Labo ni. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu. Okey, produk ni berasal daripada Jepun. Dia orang punya duta adalah orang Korea. Jadi kita dah tahu kan bagaimana cuaca orang Korea dengan orang Jepun, yang negara yang terbitnya matahari, memang kulit dia orang memang dah cerah, memang dah putih melepak. Cuma dia orang ada dua
dua jenis, dua musim. Musim terlampau sejuk atau musim terlampau panas. Itu yang, ini yang saya tahu dekat Jepun lah. Jadi mungkin apa disebabkan dua musim ini menyebabkan kulit dia orang macam kusam ke, kering ke kan, kurang hydrate ke macam mana. Ha, sebab itulah mereka mengeluarkan produk, dua produk hada labu yang berkaitan dengan whitening dengan hydrate. Tapi hydrate dengan whitening ni tak adalah memutihkan. Dia hydrate macam produk ni, dia melembapkan. Cuma biasanya yang ni melekit sikit, yang ni tak melekit, jenis yang berair macam tu, jenis produk yang air macam tu. Okey, secara keseluruhannya saya boleh bagi tahu tentang produk hada labu ni, dia lebih kepada hydrate dan kelembapan kulit. Untuk memutihkan kulit ke, untuk menghilangkan sunburn ke, memang tak. Memang tak. Dia lebih kepada nak lembapkan kulit daripada kering. Jadi kulit akan jadi nampak lembap macam tu, nampak macam glowy macam tu. Okey, untuk produk yang saya guna yang untuk menampakkan lembap tetapi tidak mencerahkan, adalah produk ni. Saya lebih suka guna produk ni. Banyak-banyak produk yang ada lampu yang saya guna, saya suka guna ni sebab kalau yang ni anda boleh pakai siang, kalau yang ni anda boleh pakai malam. Sama dengan juga yang ni anda kena pakai malam, sebab kalau anda pakai siang, benda ni bila muka dan wajah anda berpeluh, dia akan melekit, memang melekit. Produk ni saya suka pakai siang. Tapi secara overall, secara keseluruhan, overall saya suka pakai produk ni siang atau malam. Sebab produk ni memang dia tak menyerahkan, tapi dia punya kelembapan dan hydrate kan kulit kita nampak macam glowing macam tu. Glowing je. Tapi memang jujur, saya pakai produk ni memang nampak glowing. Sekarang pun saya pakai produk ni. Okey, anda boleh tengok. Okeylah, walaupun kesan jerawat tu tak hilang kan. Memang produk ala bu kesan jerawat tak hilang. Tapi dia lebih kepada hydrate dan untuk melembapkan kulit. Untuk menyerahkan kulit, saya tak syurkan lah guna produk ni. Tapi produk ni memang dia nampak melembapkan dan mengglowingkan kulit anda. Anda boleh tengok sendiri, walaupun ada kesan jerawat tu, alah tak payahlah kisah tentang kesan jerawat saya kan. Saya cuma nak bagi tahu tentang produk ni je. Okey, produk ni harga dalam RM50 lebih macam tu, bersamaan dengan 200 ml dalam Shopee. Tapi kalau korang cari dekat Watson pun ada, Guardian pun ada, mana-mana drugstore pun ada jual produk ni. Okey, untuk pengetahuan korang, kita sendiri tahu orang Korea dengan orang Jepun memang dah sebenarnya dia orang memang dah putih kan, memang dah putih kulit dia orang, memang dah cerah. Tapi mungkin disebabkan cuaca, jadi kulit macam nampak kering macam tu, lebih kepada kusam. Jadi produk mereka lebih kebanyakan untuk hydrate, untuk melembapkan, untuk memutihkan tu memang tak. Okey, itu sajalah tentang overall produk hada labu yang saya guna. Dan secara sejujurnya, saya sendiri banyak guna produk-produk lain juga sebelum produk hada labu ni kan. Sebelum produk hada labu, banyak juga produk-produk lain yang saya guna. Jadi begitu juga dengan anda. Jadi jangan kecam sesiapa yang kejap guna produk ni, kejap guna produk tu. Diorang sama juga dengan kita. Jenisnya nak cari pengalaman guna produk tu macam mana, guna produk ni macam mana kan. Guna produk tu kesan dia macam tu kan. Sebab kita ni manusia, tambahan wanita, mudah terpengaruh tau dengan apa-apa jenama yang sikit-sikit viral, nak percaya. Sikit-sikit viral nak percaya. Okeylah, percaya ke tak tu, kita guna, kita kena hati-hati. Jangan guna produk timbang kilo yang boleh membawakan kemudaratan pada kulit wajah sendiri. Okey, untuk pengetahuan korang, kalau produk tu jenis produk timbang kilo, kalau dah 3 hari tu dah nampak perubahan, itu memang produk timbang kilo dan produk tu memang sangat-sangat ada mercury yang sangat kuat. Dan kalau korang tinggal macam hold dulu, tak guna produk tu, dan muka korang mula broken out semua, dah macam timbul macam-macam jerawat semua, okey, memang produk tu sangat-sangat bahaya dan korang kena tinggalkan serta merta. Okey, itu sahaja yang saya boleh cakap. Okey, yang belum subscribe silakan subscribe, dan yang belum subscribe terima kasih banyak-banyak, dan yang belum like silakan like dan share, dan yang belum komen anda boleh komen apa-apa cadangan anda ingin beritahu saya. Okey, silakan, dan insya-Allah saya akan, selagi saya boleh jawab, saya boleh jawab. Okey, assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton.